Halo Sobat Waida, selamat datang dan jumpa kembali ya di channel Waida. Bertahun silam, mungkin tidak ada yang bisa membayangkan kalau saat ini kita bisa merekam video dan membuat film di handphone. Kini, kalau tahu cara membuat video yang baik, kita bisa menghasilkan sesuatu yang keren. Ya, tidak hanya merekam video saja, tapi juga bisa membuat film dengan kualitas jempolan. Bahkan kini sutradara Hollywood pun membuat film dengan handphone. Di bursa aplikasi smartphone seperti Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone sudah tersedia banyak aplikasi kamera, termasuk yang khusus untuk video maupun yang juga untuk topografi. Nah, berikut ini kami akan membagikan informasi 4 aplikasi perekam video terbaik di Android dan iPhone. Namun sebelum lanjut, klik terlebih dahulu tombol like, subscribe, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Aplikasi pertama adalah Filmic Pro. Filmic Pro merupakan aplikasi yang paling sering direkomendasikan untuk video di handphone. Aplikasi ini sudah beredar cukup lama, pada tahun 2012. Filmic Pro yang dipakai di iPhone 4S bisa mengalahkan kamera Sony FS100 dan imbang dengan Canon C300 di Zakuto Shootout. Sutradara Hollywood yang membuat film dengan handphone pun memakai aplikasi ini. Filmic Pro memiliki berbagai setelan dan fungsi kontrol kamera video. Aplikasi ini juga punya fungsi monitor audio, catatan rekaman, dan di beberapa handphone bisa mempersiapkan video untuk color grading. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung perangkat lain, seperti lensa tambahan. Filmic Pro merupakan aplikasi komersial dengan harga sekitar Rp200.000. Mungkin harga yang cukup mahal, tapi kualitasnya sepadan. Aplikasi yang kedua adalah Procam. Procam adalah aplikasi fotografi sekelas DSLR yang paling populer untuk iPhone. Tapi, aplikasi ini juga punya setelan dan fungsi kontrol luar biasa untuk merekam video. Kamu tetap bisa menggunakan kontrol manual termasuk pencahayaan, width balance, fokus manual, dan lain-lain. Procam juga menawarkan berbagai pilihan frame rate, termasuk untuk slow motion. Resolusi juga merupakan pilihan yang fleksibel di sini. Lalu aplikasi ini juga punya stabilisator, monitor audio, dan indikator penyimpanan. Aplikasi Procam bisa kamu dapatkan dengan harga Rp89.000. Cukup masuk akal mengingat fungsinya yang banyak dan powerful. Aplikasi ketiga yaitu Cinema FV5. Cinema FV5 merupakan aplikasi kamera video dari developer aplikasi kamera FV5 yang populer di Android. Seperti versi fotografinya, aplikasi ini menawarkan berbagai pengaturan manual yang banyak, tidak kalah dengan aplikasi perekam video lain. Di aplikasi Cinema FV5, kamu bisa menemukan setelan pencahayaan, ISO, width balance, zoom, dan fokus manual, termasuk saat merekam video, memilih codec, dan lain-lain. Kamu juga bisa melihat panduan histogram dan monitor audio. Yang paling menarik adalah harga aplikasi Cinema FV5 sangat terjangkau. Hanya Rp60.000, sangat menguntungkan. Bahkan kalau kamu baru mau belajar membuat film. Aplikasi keempat yaitu Mavis Pro Camera. Mavis Pro Camera adalah sebuah aplikasi perekam video untuk iPhone yang tidak kalah hebat dengan Filmic Pro. Aplikasi ini menawarkan banyak fitur yang berguna dalam produksi video. Beberapa di antaranya adalah fokus lebih baik, monitor cahaya dan warna, melihat dynamic range optimal, tim kode, tampilan full screen dan DOV, dan lain-lain. Mavis juga punya integrasi dan aksesoris lain, misalnya mikrofon dan lensa eksternal. Yang paling menyenangkan dari aplikasi ini adalah kamu bisa mengunduh dan menggunakannya secara gratis. Tentu saja ada pembelian dalam aplikasi untuk beberapa fitur tertentu. Itulah tadi informasi 4 aplikasi perekam video terbaik untuk Android dan iPhone. Semoga informasi tadi bermanfaat ya sobat.